healthy, be alive. Ya, Fitters, sesuai janji kita ya, Bro Jacob ya. Kita akan bikin minuman dari bahan dasar susu dan juga buah. Gimana Bro Jacob? Benar. Satu minuman yang sangat simple dan juga bisa lihat bahannya di mana aja bisa menemukan. Tapi dan kalau juga saya lihat sih tadi udah pengen banget minum nih. Udah pengen ya? Jangan dulu. Sabar. Sebentar lagi. Kita mix aja. Dan juga minuman ini sangat sehat untuk orang yang lagi suka berolahraga karena ada pisang, potasium, ya, potasiumnya bagus. Dan juga bagus untuk otot-otot kita. Yeah. Dan juga yang seperti kita telah bilang beberapa kali, ada juga stroberi, ada ini dari bagian makanan yang antioksidan. Ini hampir di semua episode. Ya, berries. Ada golongan berries ya, karena emang sehat banget. Ya, dan juga ya, sangat mudah menemukan di mana aja. Dan rasanya cukup friendly dengan lidah-lidah orang. Benar. Oke, bro, kalau bisa dibantuin, mulai bersihkan stroberi aja. Potong yang bagian yang paling atas. Dan masuk di atas ini, di dalam ini. When that moon is big and bright, it's a supernatural tonight. Oke, sebenarnya kita bisa kasih tahu juga ke Fitters kalau pisang bisa sampai 100-120 kalori sebenarnya. Yeah. Tapi itu kalori yang sangat bagus dan kita dibutuhkan untuk tubuh kita. Ya, yeah, buat Fitters juga di rumah yang mungkin kecapean, ya. Yeah. Mungkin jangan langsung makan gitu. Karena bisa jadi energinya berkurang tapi nggak butuh makanan yang besar. Mungkin bisa coba pisang dulu, habis benar. Itu bisa jadi nafsu makan kita tidak akan terlalu banyak kalau pisang terlebih dahulu masuk. Setuju. Ya. Dan di sini kita lagi masukin di dalam 200-300 ml susu. Dan di sini juga sebenarnya, tapi di sini kurang daripada yang tadi. Cuman sedikit, biar sedikit lebih gampang waktunya kita lagi campur. Mix. Dengan macam susu, kita kali ini pakai full cream susu. Kali ini fresh milk plain, fresh rasanya milk plain. Tanpa gula, ya. Oke, waktunya blending. Untuk membuat smoothies, blender pisang dan stroberi yang sudah dicampurkan dengan susu secara terpisah. Tuang smoothies pisang terlebih dahulu ke dalam gelas, dilanjutkan dengan smoothies stroberi. Aduk rata, dan siap untuk diminum Fitters. Segar. Segar. Ya, jadi buat Fitters di rumah, kalau kita bikin jus seperti ini atau bikin campuran seperti ini, sebenarnya tidak perlu menambah gula gitu. Karena kita, apalagi buah-buahnya udah manis, jadi cukup mengambil manis dari buah aja Fitters. Kalau kita nambah buah lagi, nambah gula lagi, nambah kalori. Benar. Ya, malah tidak sehat sebenarnya. Fitters harus juga belajar gimana hidup dengan sejumlah gula nggak terlalu banyak. Karena terlalu banyak gula itu berarti ada masalah. Bisa jadi banyak penyakit. Iya, banyak. Oke, jadi setelah ini apa? Setelah ini kita akan ke satu tempat, ya. Pokoknya akan bagi tips lagi buat para Fitters di rumah. Benar. Tetap di Healthy Life, Be Healthy, Be Alive. Hello Fitters. Yeah, Fitters. Sekarang? Sekarang sebenarnya karena hari ini kita udah banyak aktivitas. Iya, benar. Dan kita udah workout tadi pagi waktunya kita bangun, udah workout dan sekarang sesuatu untuk tutup. Mungkin workout ringan sifatnya release ya. Ya, kali ini kita nambah sedikit kardio karena dijelaskan namanya jumping jacks. Jumping jacks. Jumping jacks adalah seperti ini. Jadi dari posisi awal ada seperti ini. Dan kita lompat jadi buka kaki sampai tangan naik gini. Tak, dan kembali. Ini namanya jumping jacks dan dengan gerakan ini kita nambah kardio di dalam exercise ini. Ya. Dan cuma satu lagi buat bagian kaki namanya lunges yang sangat simple kayak gini. Jadi satu kaki di depan dan kita turun sampai pegang tangan yang di belakang, kakinya di belakang sampai ke lantai. Sampai ke lantai dan naik terus. Karena sebenarnya kalau ini bisa pakai banyak otot dari kaki karena ada bagian di depan juga bagian di belakang, bagian belakang semuanya. Iya. Sambil juga kita mempraktis balance karena waktunya kita turun kakinya lurus. Kita bisa ngelatih balancing kita. Iya. Kakinya lurus dan kita turun jadi tetap balance sampai juga back kita tetap lurus juga. Dan naik. Oke, jadi Fitters workout hari ini kita bisa kasih
dua macam aja. Iya. Kita akan mulai dengan 10-10 aja biar 10. Juga menunjuk gimana. Ah yes! Kedua gerakan ini sebenarnya bagus banget untuk latihan pemanasan di rumah Fitters. Karena merupakan latihan kardio sekaligus dapat melatih fleksibilitas tubuh agar tidak terjadi cedera. 10. Oke, bagus. Jadi Fitter jangan lupa kita bisa lagi lanjut. Kalau ini 10 kali 5 round. Ya, jadi benar. Untuk pemula sebaiknya semampunya aja dulu ya untuk Fitters di rumah. Nah, Fitters di rumah kita seharian udah jalan sehat ya. Benar, kita udah jalan-jalan sehat, aktivitas kita sehat semua, kita udah makan-makan juga yang sehat, menjajikan yang sehat dan kita olahraga yang sehat hari ini. Nanti ya, minggu depan kita ada tips dan makan sehat juga. Ya, ya. Masih ada banyak banget Fitters. Banget. Ya. Oke, jadi tetap saksikan terus LT Live setiap hari Jumat jam 8 pagi hanya di Trans TV. LT Live, be healthy, be alive. Ayo kita lanjut. Jumping.